terjemahkan kampus atau TV atau kantor rakannya tua dapat ahi jihau wahwei bangun pagi-pagi ke sekolah ke kampus ke kantor kita pergi tapi oh my god traffic jam lagi but you don't have to worry. Yang selalu menemani di putu. Ayo main yang bagus. Cepat bang, bang. Apa? Anuannya copot. Mikrofonnya copot. Aduh. Ini aduh, ramen. Covid, bro. Gak seru, balik. Cabut. Polis, cabut, bro. Cabut. Gak seru. Oke, satu lagu lagi dari... Tadi kan jingle-nya udah diputar, kita nyanyi live dong. Gak, gue lupa, bro. Tapi gue males, ah. Iyalah, gue juga lupa. Itu si Dewe, diem aja, Dewe. Dewe, karena Dewe sudah hijrah. Jadi dia sudah... Eh gue lupa liriknya enggak ada nih di jangan sosok lupa lo. Salamnya aja lo hafal. Salamnya gimana anjing? Siap ya guys. Ya. Eh salam putus. Eh salamnya dulu goblok. Apa? Baru nyanyi. Eh salam dulu apa? Dulu. Bukannya salam dulu. Ah, masa gua. Sorry. Udah apa semua yuk siap menembang yang udah kaya marah-marah mulu lo setan dari dulu udah kaya maksudnya yuk siap ya yang apa yang tahu lagunya nggak usah ikut nyanyi ya oke okay? Eh ilfil saja jangan dong dia udah ini lo jadi nih oh iya jadi nih gue deg-degan sama mbak aduh sakit. Sorry. Gua duduk aja ya. Iya deh, ada deh. Ini kayaknya enggak usah didengerin deh, siaran kayak gini enggak bisa didengerin keramaian beneran sumpah deh. Makanya jadi ngomongnya tuh ya guys. Anak-anak baru radio. Oh, anak baru radio. Anak baru radio gimana jadi radio? Bukan radio baru. Ah, susah kampung dasar ya. Siap. Bak belum. Sorry dong, tes dulu tes. Yang dikasih nih. Sorry. Langsung aja ya. Iya, yuk. Masuk. Bangun pagi-pagi ke sekolah ke kampus ke kantor kita pergi. Goblok salah. Oh my god, traffic jam lagi. Ayo semuanya. But you don't have to worry. Ada siapa guys? Ada geng dan Dedi. Yang ngapain? Yang selalu mana endingnya gimana? Secara nada jelas. Udah deh, kita bubarinnya udah gak kompak bro. Pansannya kita udah gak siaran lagi bro. Ini gak pakai lagu kan bro? Kayak siaran zaman sekarang gak usah pakai lagu lah bro. Siaran zaman sekarang gak pakai lagu lagi. Emang ya? Iya. Iya lah gak usah pakai lagu. Ngapain? Ini juga gak disiarin tuh. Terus ngapain kita kesini? Ini di sini ada produser-produser kita dulu ya. Yang nampaknya hari ini cuma pengen main doang ya. Gak ada kerjaannya sama sekali. Ada Adit Bolai. Selamat pagi. Ini hebat sekali nih karena dia manusia puting tiga. Jangan. Jangan. 50 tahun boleh gak sih? Jangan ngeliatin. Jangan gila lo. Jangan dong. Soalnya acara, ini acara alamak luar biasa kan? Jangan yang cewek-cewek aja lah. Juga ada Wendy Cilik. Banyak kenangan sama Wendy ya di Medan ya. Gue ingat. Gue masih ada videonya tuh kak. Udah oke. Okay. Dan juga ada Romy Borsi. Iya. Hai. Dulu produser, dulu reporter. Nggak, itu apa helikopter mana namanya? Kenapa dia angkat tangan ya? Mukanya Deddy gak kelihatan. Helikopter apa namanya itu? Siap tuh kemarin. Set. Ya udah lah. Bukan cuma ngenalin lo doang. Gak usah terlalu berlebihan lah. Dan juga ada Adwi Pasca aja. Ya. Biar
ngapain dulu ya? Dia reporter juga. Ngapain dia dulu? Ini apa? Antemen. Dulu gua udah mulai dakwah sih dulu. Di jelas sih bro. Bener dia gak apa-apa. Iya sih. Pilihan dia gak apa-apa. Iya sih, apa-apa lah. Kita juga ada Andi Boge. Kok malu-malu. Andi Boge itu siapa ya? Dia bukan yang baru, dia bukan yang baru masuk kursi keluarin. Enggak, dia cuma sebentar. Itu Bayu. Itu berlain lah ya. Nanti kita terlalu banyak internal, Nora. Susah anak baru siaran nih pada nih. Gimana? Nanti kita balik lagi ya. Kita hari ini akan bersenang-senang. Lu mimpin dong lu dulu. Mimpin. Upacara. Lu ini dong yang punya rumah sekarang. Ini ceritakan bukan rumah gua lagi. Rumah siapa? Saat ini nih, saat ini. Ini ruko. Karena bro. Apa? Ini ruko. Bisa ini enggak? Bisa serius enggak sih siarannya? Orang bikin orang marah. Kayak jadi kaula muda dulu kita pernah siaran dulu banget sekitar tahun 93 lah ya. Enggak. Lama. Berapa? 2002. Malah lo 2004. Banyak amat dong. 2002. Ya pokoknya dulu kita siaran lah bareng-bareng namanya putus. Ya, ya. Nih, kita berganti ganti produser, berganti ganti reporter ya. Itu enggak kompak karena desa pengen ngasah baru lah, apalah segala macam gitu. Jangan, itu kan zaman dulu. Oh, iya. Sekarang kan gua udah insap. Iya. Ngasah paru tuh ini kalau muda ya. Lo kasih tau ngasah paru. Gue dulu pernah berantem gara-gara dia mau ngasah paru. Untung kita tahu bahasa. Kita pikir kan pada nggak tahu. Tahu ngasah paru. Si daging juga dulu sempat. Kalau daging dulu ngasah pesut pesut botak ya. Ngasah pesut botaknya dulu waktu. Kalau pesut botak tahu. Lagunya apa aja nih bro? Oh lagunya ada di sini. Oh ada. Wah lagu yang kita sering. Saya coba. Nyanyiinnya live aja lah. Apa? Pakai gitar aja. Lu nyanyi lagu jingle putusnya berantakan lu. Coba nyanyi lagu orang lagi. Ini Wedan Wiwiwida apa? Wedan Wiwiwida Jill. Siapa dia yang nyanyi? Super Drag. Bener gak? Super Drag. Tarik li. Waduh nih I love this song nih. Udah lama gak dengerin lagu nih. Yaudah diem dulu. Kita sambil cerita aja dengerin. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Putus saya main bagus. Caya pelak nyanyi nomor WhatsApp. Ayy masih apa lagi? Sorry penggaulan anjingnya dong. Penggaulan. Boleh anjir boleh tapi anjing enggak boleh. Mau anjir boleh ya. Kecuali kita ngomongin tentang anjing ya. Tentang iya anjing kawan yang lucu. Anjing. Anjing. Iya kamu disitu. Gue capek ngertipin gue balik aja deh. Susah nih kalau siaran sama orang rebel nih. Orang tua rebel begini nih. Enggak kenal pengajian sih. Aduh, gimana? Oke, baiklah kalau begitu pagi hari ini kita akan bermain-main banyak sekali ya. Bisa bantuin orang ngomong nggak? Sorry. Oke, orang ada 7 orang yang ngomong, 1 orang doang. Tuh kan, gue mau ngomong, pada ngomong. Iya. Ngomong siapa nih? Heran gue. Suruh orang nelpon ke sini. SMS. Oh, oke, gini lo telepon ke sini. Salah. Itu nomor dulu. Yang baru. Sekarang 0812. Juga nggak tahu sama. 7. Iya. 93. Iya. 142216. Nah itu dia. Gue juga salah. Nggak tahu gue juga. Nggak, gue mau tahu orang kalau dengerin siaran kita yang inget apanya sih? Dulu apa sih gue nggak inget apa-apa gue? Ah kocak. Kocak lo dengerin Wan Sastro kocak. Ini udah bukan hari daging lagi, sekarang udah nggak ada, udah kurus ya? Ya gimana dong? Kan gue ikut pon. Bener, Andi apa? Andi lagi hari cungkring lo sekarang lo. Kurus banget nih. Ya gimana dong? Kan kosong nih lagi. Nah, 7 orang ada di sini, diem vakum apa? Balik aja deh, bener dah. Nanya dong, nanya. Oh, gue nanya urusannya apa? Kita sebagai apa hostnya nih? Hostnya kita semua. Oh gitu. Lu kan harus siapin apa kata-kata yang harus gua ucapkan. Oh iya. Lu gua siapin aja lu banting. Oh iya benar juga. Aneh. Bukan gua yang banting, daging. Oh, iya. Daging mah dulu robek-robek. Lu kok dikasih naskah atau apa gitu disobek ke mana? Jadi kita ada interaktif dong. Betul. Alhamdulillah waktu itu gua cuma dilempar doang sih. Coba dilempar kursi. Enggak sampai disobek-sobek. Iya. Kalau rong-rong gua tendang gitu. Apa rong-rong kan aja gue tendang buat apa depan mukanya. Lu kacau kan, serem banget. Marah-marah mulu. Kalau Imran lu gue banting motornya. Itu kan yang punya. Yang punya. Enggak dulu Mas Malik gua barek mobilnya. Jangan. Oh dulu ya. Itu lebih takut lagi. Oke, anyway, ini dulu ada satu namanya Mbak Gabut. Gua enggak ingat Mbak Gabut tuh ngapain ya? Yang di gua. Jorok sih. Enggak jorok. Ya hampir semua kita jorok cuma ini sih. Semua ini salah satunya. Sebenarnya di gua ngomong sama Ningin. Oh, dia nggak inget tuh. Nah, kacau nih, udah cancel aja lah.
enggak pada enggak inget semua. Malah tuh malam dengerin dari awal, coba dengerin. Satu malam mainan handphone doang, enggak peduli nih. Entar lagi tidur kayaknya dia. Jangan dengerin dulu. Dengerin ya, ini dia. Ini Mbak Gambot nih, coba ya. Mbak Gambot. Habis itu udah kitrok lagu kita juga nih. Oh, itu lagu gua tuh. Feel Like Making Love. Ini ya. Apa genit? Kok apa genit sih? Ya kan ini. Aduh, kita dokter, Mas. Wah, kacau ini. Cabut lah, yuk. Beda banget ini, jokesnya udah. Kita cancel aja ya, bro. Hei, dengerin Mbak Gambot ya, orang lain. Dengar pada ingin feel. Tarik, mantuk. Masuk. Belum, steam dulu. Oh, udah. Aku ajarin sesuatu enggak? Yaudah deh. Kebetulan aku lagi ada pasien nih. Yaudah ya. Cana. Yaudah aku kesana ya. Cewek aja maksudnya. Eh, Gambot, apa kabar? Ingat gua ada di depan rumah lo. Buat gua barusan. Selamat datang di dunia gua. Lama. Ya, udah biasa kali ini kayak rumah gue. Norak lo, Bot. Mana pasiennya? Pasiennya sudah pulang. Ah, rese lo, Bot. Kamu tuh bisa nyanyi gak sih? Bisa, Bot. Coba nyanyi. Gue nyanyi ya. Masalahnya gak ada megang mic-nya. Eh, bisa nih, Bot. Emang lo pake panjang jalan lo? Kata karaoke. Coba di sebelah sini, ini mau karaoke. Ini mau nyanyi. Sebelah ini. Lagu apa emangnya? Lagu ini. Lagu zaman sekarang ya? Gak masalah, Bot. Go straight home. Nanti bisa banget suara dikit agak, Bot. Berani ngomelin. Lu kedua domelin mulu waktu itu pernah mau disamperin sama
utara. Iya, gara-gara salah sebut jalan. Lu tuh gara-garanya. Emang selalu gue terus yang salah emang. Udah biar perempuan juga lu, narkoba juga lu, semua lu. Semua lu. Buka aja terus gini semua gini. Lu tuh salah dari dulu tuh gak jadi penyiar tuh. Kan dulu, kan sekarang kan lebih parah. Bagus. Bagus. Kalau dulu Mas Malik dan Mas Imran sering marah, sekarang gue yang sering marahin mereka mah. Oh, ya sombong. Ya karena kan kalau udah tua kan jadi kayak anak-anak lagi yang mesti diomelin. Mas, berani ya? Mas. Berani ya? Gue berani ya. Eh, hey, jangan internal dong. Kita ngobrolin pas masa lalu. Ya, ini kita zaman dulu selalu ada reportase dari bisa dari sekolah-sekolah, bisa dari kampus-kampus ya. Nah, kita reportase live gimana? Nah, ini para reporter ternyata melaporkan dari suasana tempat kejadian ini. Kan kita punya dua reporter nih. Kok panik lo? Dewa sama siapa? Dewa sama Romi. Sama Romi kontet ya? Iya. Gak usah pakai kontet dong. Gue gantian dikit kemarin. Satu boge, satu kontet. Gak boleh begitu. Tapi ini sekali lagi bukan body shaming ya. Tapi lebih kepada sebutan mereka dari dulu begitu. Fakta lagi. Kalau fakta tuh gak body shaming lah. Jangan gitu, Gini. Jangan. Iya, itu fakta. Paling apasnya pokoknya kalau nonton konser gak kelihatan aja. Apa? Dari jauh nonton mesti dari jauh. Ini si Andi. Yang ini waktu dia ke Blue Connect ya. Gara-gara gak boleh kan ada batas tuh. Jeplos. Dia pas lewat batas kayak molos. Ya dia molos. Oke, kita reportase sekarang ya. Pakai telepon. Ceritain telepon. Jadi biar kelihatan kayak beneran gitu loh. Lu keluar dulu. Lu keluar dari pelambor lu. Eh, lu keluar duluan. Cepetan, lu keluar duluan nih. Jawaban dong. Lu keluar duluan nih. Lu kan emang biasa. Gua udah keluar. Eh, tadi subuh. Lu tadi dulu. Gua aja dulu. Ini udah lu buruan dah. Cepetan keluar lu. Lama banget keluarnya. Cepetan deh. Gua cepet nih. Cepetan ya. Lama banget jalannya. Aduh, orang tua lambat banget jalannya. Bentar ya, kita coba menelpon. Putri ini produser cekatan emang. Luar biasa. Feedback. Wah, norak feedback. Dia eh, penyiar. Malah main handphone penyiar, woi. Enggak, soalnya ada anuan ya. Ada anuan apa? Nah, itu biasa. Ada. Masih ada gitu ya. Aku lagi dengerin kamu nih gitu. Hei, enggak salah. Jadi orang nyaman dulu ya. Aduh. Ku tak percaya. Aduh. Mengapa? Referensinya tua banget Pak lagunya. Dua lipat. Udah. Siap ya, kita akan reportase tentang ulang tahun Prambos. Ini apa suaranya, gak ada suara apa-apa. Gak pake, gak ada. Bentar ya. Halo. Oh ada. Bentar dulu, kita lagi. Kita akan coba menghubungi reporter kita. Ya mailbox lagi, Nora. Lu nelfonnya pakai WhatsApp sih. Kagak. Lu disangka debt collector kali karena nomornya gak terkenal. Nah nih. Halo. Mailbox. Nah ini ada. Halo? Halo? Nah, dengan siapa nih? Dengan Romi Borsi. Rojalinya mana Rojali? Rojalinya butuh Corona. Rojali. Romo jagonya helikopter. Udah ada kan bro? Ya udah lama banget udah dihapus. Kok gak seru kayak gini? Udah. Jangan dong. Hei, Romi. Oh gitu doang ya. Lo laporkan dong, gimana suasana ulang tahun Prambors di studio? Yoi. Wah gila nih, pertama selamat tahun untuk Prambors yang ke-50 tahun. Sekarang nih berada lu tuh di bukan kantor Prambors dalam satu waktu. Lu bukan pejabat, gak usah-usah selamatin. Kita gak butuh ucapan selamat lu. Gua tuh pejabat bro. Lu bisa siaran gak? Jangan main handphone mulu, gua banting handphone lu ya. Tanggung dikit lagi. Ya nanti ya, malah main lagi lu malah main game. Sorry. Capek-capek apaan? Tahu. Rom, udah clear Rom ya? Eh, si Ucup minta puterin suara yang ada setan itu yang ketawa itu. Oh, yang masih ada enggak? Oh, ya lu deh Rom udah lu cabut gih. Ada enggak tuh? Jadi, terima kasih ya Romi Borsi ya. Masih ada enggak tuh suara yang ada setannya dulu? Nanti diputer kita kan 2 jam ini. Iya, tapi ada enggak? Ada. Yang ada setannya? Setannya dibawa ke sini. Bukan, ditutup bukan sama Romi ngamuk tuh. Ada tuh lagi nih, Dewe nih. Ada lagi, oke. Halo? Belum ada. Selamat pagi, daging. Ini baru profesional. Ini kayak gini, Rom. Ini dong, Rom. Ini siapa nih?
Jari-jari. Mister Santai Main melaporkan dari ibu kota Jakarta. SMA yang pertama. Oh. Kalau kayak sekarang dengernya kayak pedofil ya. Dia SMA. Iya.